Iso hidup neng kota, ya iku ngimpiku sek cilik. Apa meneh Jakarta? Kayak seru duwe konco sing eksis. Ya sing tak ngerti sih, wong Jakarta kuwi keren-keren. Tapi apa dheweke bakal nerima aku? Alhamdulillah mergo gustiku, aku iso neng Jakarta. Rasane seneng pol iso nggawa jeneng desa Kalang mrene. Saiki aku mangkat, aku mesti nelpon Bu Epa Edise kanggo nyuwun restu dino iki. Assalamualaikum Bu. Bu Epi ya kabar ya? Iya Bu, aku ngesapi ya kudal yang kampus. Pak El lagi nyapo Bu. Aku mulai mengko, Pak El nggak usah kebun ini Bu. Doain aku lancar ya Bu di Noki. Doain aku ben nyaman yang gini. Gue kencannya saya oke. Gini Bu, gak perlu sebut. Assalamualaikum Bu. Nyapo yo saben loro wong, malah diwai asem ngono. Iya, benar deh. Itu asli mana sih? Nggak tahu ya. Tapi sekali jawab aku dulu tuh sekali banget lagi. Ih, itu ibu bukan? Iya. Tapi merasa sih deh. Urip ning kota tiba no gak seenak sing tak pikir. Jadi bocah rantau barang durung karuan ditampak karo warga kene. Opo meng mergo ono perbedaan etnis iso gawe konflik antara aku karo konco-koncone. Woi pasai, lu kenapa? Mau ngaji? Dapa, aku udah ngerti kamu di kampus. Aku pikir harus balik. Oh iya, Dapa, aku mau nanya sesuatu. Ya, aku udah. Konco-koncomu ada yang bicara aku gak sih? Emang kenapa, Mas? Ya, apa sih? Ya, gue tau maksudnya. Ngerti kok.
Dia pede aja. De Dava, koncoku sing paling iso nrimo aku. De bedo karo mahasiswa lain. De hebat. Iki sesoe, konflik iki gawe aku wedi nggo ning kampus. Ning piye meneh? Eh iya dong, lo udah berkelompok? Belum, gue ikut buat pacar ya. Boleh, besok kamu gue aja, jelas gue. Yaudah, ntar gue ajak pas ini. Nah, lo mesti ngajak dia sih, Dara. Mana? Ya karena dia orang kamu, ngobrolnya itu gak nyambung. Iya, kenapa sih lo sama dia dulu, lo jadi jelek tau gak jelas dimainin sama dia. Lah, emang kenapa? Cuma kegagalannya beda aja doang, kan berarti kita kejauhin dia kan. Lagian, dia juga gak mungkin kita kok. Udah, buat aja pola pikir kita. Iya juga sih, kasihan juga ya dia. Jadi dap, pijak aja. Mas Ed, ini udah ada kok belum? Cukup gue aja. Ntar kalau koncomu rasa neng aku gabung gimana? Enggak, basai, santai aja. Mboh kenapa yo? Seketika atiku ngerasa luwih tenang. Koyo ono rasa cinta, ning udu masalah cinta. Seneng banget. Aku nganti ra iso mikir saking seneng Pas lagi. Lagi ngapain? Gue lagi nunggu jam kelas nih, kamu kemana? Aku mau ke perpus sih, aku duluan ya. Oke. Okay. Lo ngapain nyapa dia? Dia kan medok. Ya emang kenapa kalau medok? Kan cuma beda etnis. Dia juga bukan penjahat. Dia Nora deh. Iya sih. Hai, Mas Soy! Eh, kok kamu belum masuk? Ya nih, tadi ada kelas pagi. Jadi kita di sini dulu, di kelas. Ya bener sih, untuk lo di luar sama kita-kita. Sambil nungguin Mas Soy. Saiki mereka ngajak aku dolan bareng. Aku yo iso luwih leluasa ngomong lan berekspresi tanpa rasa wedi meneh. Aku kudu matur suwun karo Dava, kanca kentelku. Opo sing de'e kandae bener, meskipun aku wong rantau, ning kuwi udah dadi masalah melainkan dadi pencerahan. Nek Indonesia iki duwe okeh banget perbedaan. Alhamdulillah.